Saudara, sebanyak 25 lapak pedagang di Jalan Pademangan 2, Pademangan, Jakarta Utara dibongkar Satpol PP. Satu persatu lapak pedagang yang berada di atas trotoar jalan dibongkar petugas Satpol PP di Jalan Pademangan 2, Pademangan, Jakarta Utara Selasa siang. Petugas membongkar lapak pedagang karena mengganggu akses pejalan kaki. Pemilik lapak pedagang hanya bisa menangis saat petugas membongkar lapak dagangan. Mereka mengaku sudah berjualan lebih dari 20 tahun lalu. Ini warung kopi, Ibu. Ya, Ibu dulu di sini jadi masih ikutan. Oh, udah lama dari sini? 20 tahun. Oh gitu. Nah, ini Ibu. Kalau dibongkar begini nanti jualannya di mana? Kenapa? Kita nggak tahu ya, Mas. Nggak tahu. Sebelumnya ada pemberitahuan di sini? Sebelumnya ada surat pemberitahuan 3x24 jam.